Oke, jumpa lagi bersama saya dalam video kali ini. Saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya mentransfer sebuah gambar melalui foto, kertas foto, melalui media papan, dan menggunakan juga lem kayu. Untuk foto yang sudah saya bikin adalah jadinya seperti ini. Oke. Untuk langkah-langkahnya, saya rasa sobat sobat semuanya sudah banyak sekali referensi-referensi video melalui channel-channel yang lain yang tentunya bisa jadi referensi. Dan untuk kali ini saya akan memperlihatkan tentang apa yang telah saya lakukan. Oke, untuk sobat semua jangan lupa like, comment, dan subscribe.